Apa yang ada di benak kamu ketika kamu mendengar kata karpet? Apakah alas rumah untuk menghangatkan kaki kita? Atau justru karya seni dengan motif yang indah dan beragam? Lalu, bagaimana sejarah perkembangannya dahulu kala? Simak video berikut dalam sejarah peradaban Islam, karpet. Sejarah mencatat, peradaban pertama yang menenun karpet adalah bangsa Mesir kuno. Terdapat dalam bahasa Mesir kuno yaitu hieroglif, 6.000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan, karpet pazirik adalah karpet tertua yang ditemukan di Siberia, membeku di dalam sebuah makam 2.500 tahun yang lalu. Mari lanjutkan perjalanan kita ke negeri matahari terbenam, yaitu Maroko, di Afrika Utara, di mana masih terdapat masyarakat yang membuat kerajinan karpet dengan cara tradisional. Masyarakat di Maroko sering membuat kerajinan karpet bergotong royong. Biasanya, para wanita menenun, sementara para pria menjualnya di pasaran. Mereka membuat motif di karpet tidak menggunakan pola. Mereka menenun menggunakan imajinasi yang ada di pikiran mereka. Suku Berber di Afrika Utara biasa menenun karpet dengan motif alam sekitar. Ketika mereka membayangkan pohon, maka mereka langsung menenunnya di karpet. Sehingga sebuah karpet tidak dapat diulang kembali dengan motif yang sama. Suku Berber di Afrika Utara, suku Anatolia di Turki, dan suku-suku Arab dan Persia dahulu kala belum mengenal karpet secara spesifik. Karena hasil rajutan mereka digunakan untuk segala kebutuhan. Untuk membangun tenda ketika mereka menetap di gurun, untuk alas rumah agar kaki mereka tetap nyaman, dan digunakan untuk melindungi tubuh mereka ketika berada di luar tenda atau ketika terjadi badai pasir yang membuat mereka kesulitan bernafas dan melihat. Termasuk digunakan sebagai alas untuk menunggangi unta dan membawa barang ketika mereka melakukan perjalanan. Karena suku-suku tersebut dahulu kala masih nomaden atau berpindah-pindah, sehingga karpet sangat berguna bagi kehidupan mereka. Sejak penemuan tinta oleh Al-Mu'izz ibn Badis, penguasa keempat dinasti Zirid di Ifriqiya, Afrika Utara, menjadi pelopor pewarnaan tekstil yang semakin beragam termasuk karpet. Hingga saat ini, karpet pun memiliki motif yang khas sesuai daerahnya, seperti karpet Turki, Transilvania, dan karpet lainnya. Terdapat lukisan yang menggambarkan Raja Henry VIII dari Inggris sedang berdiri di atas karpet bermotif Star Ushak pada tahun 1537. Dan sejarah juga mencatat hubungan pertama peradaban Inggris dengan Muslim terjadi pada abad ke-12. Ketika cucu dari William sang penakluk memberikan karpet kepada gereja di Inggris. Karpet dahulu kala juga dijadikan barang perdagangan dan hadiah kepada kerajaan-kerajaan. Salah satunya ditandai dengan penggunaan dekorasi karpet di gereja Sighișoara, Romania, pada sekitar abad 14 hingga 15. Setelah abad ke-17, masyarakat mulai menggunakan karpet untuk menghiasi interior rumah mereka, yaitu alas rumah, alas meja, dan penutup lemari. Lalu, bagaimana pengaruh Islam terhadap karpet? Umat Muslim menggunakan karpet sebagai alas sholat, atau biasa kita kenal dengan nama sajadah. Sajadah juga memiliki motif yang beragam, sehingga memberikan nilai spiritual bagi umat Muslim. Zaman modern sekarang, kegunaan karpet tidak hanya untuk menghangatkan kaki di dalam rumah,
tetapi juga untuk menghiasi interior rumah dengan kualitas yang semakin baik dan motif yang semakin beragam dan modern. Termasuk digunakan sebagai karpet merah untuk acara penting atau perayaan. Sekian video kali ini, terima kasih.